kita kembali masuk dalam hutan. Walaupun sekarang masih musim menetas ya, tapi sepertinya sudah ada sebagian ayam hutan yang mulai bertelur. Jadi hari ini kita coba mereviewnya kembali untuk melihat keberadaan ayam hutan. Apakah sudah mulai bertelur? Kita akan coba mencari sudah sana. Jadi untuk mencari sarang ayam hutan ini tidaklah mudah. Kadang berhari-hari baru bisa menemukan satu, tapi kadang tidak ada sama sekali. Apalagi untuk menemukan anaknya, karena anakan ayam hutan ini dia hampir sama seperti daun dan susah untuk melihatnya dan sangat liar sekali. Ini sekitar jam setengah 4 sore ya. Biasanya jam segini dia masih jauh dalam hutan untuk mencari makan ya, dan bunyinya pun agak kurang. Tapi nanti sekitar jam 4 itu banyak suaranya, apalagi pagi, karena kita belum ada kesempatan untuk berburu di pagi hari. Kita coba lagi menyusuri tempat ini. Jadi kita di sini perlahan. Siapa tahu di sini ada anakannya. Ini kita temukan jejaknya. Ini bekas jejak ayam hutan. Nah ini kita lihat ada jalur bekas ayam hutan ya. Nah ini jalur jalannya. Coba kita ikuti. Nah ini dia jalur jalannya. Berarti dia masuk di sebelah sana.
Nah, ini dia. Ini jalur ayam hutan. Dan udah pasti di sana pasti ada sarangnya. Cuma kita tidak bisa masukinnya ini. Ini sangat rimbun sekali ya. Semak ini. Kita hanya bisa melihat dari sini saja. Biasanya ayam hutan sangat senang sari bersarang-sarang di tempat-tempat semak seperti ini. Jadi saya usah carikan, siapa tahu menemukannya ya. Ini kita temukan, sepertinya ini lubang musang pandan ini. Karena musang sangat senang sekali bersarang di lubang-lubang kayu seperti ini. Dan ayam hutan juga kadang mau bersarang di tempat-tempat seperti ini. Temukan bekas sarang ayam hutan ya. Nah, ini sepertinya sudah lama ditinggalkan, ini sudah menetas. Ini dia, ini bekas telur ayam hutan yang sudah menetas. Kita coba cari lagi di sebelah sana. Kadang ayam hutan sangat senang sari bersarang di tempat-tempat seperti itu ya, rumput-rumput itu, di semak-semak. Nah, ini satu lagi bekas jalur ayam hutan.
Ini jalan-jalannya. Jadi sebelah situ ada sungai. Nah, ini sungai. Dan di pinggir sungai ini ada lupak ya. Ada lupak-lupak seperti ini. Ada lubang seperti ini. Jadi jika air besar nih harap hati-hati. Karena biasanya ini tempatnya buaya untuk menunggu mangsa. Jadi kita harus hati-hati ya. Jika menemukan tempat-tempat seperti ini. Karena ini airnya lagi surut. Jadi tidak ada. Tapi jika air besar ini harap hati-hati. Nah, ini dia. Kita lihat dari atas. Nah, di sebelah sana sungai. Dan tidak jauh dari muara. Ini harus hati-hati. Nah, ini jalur lubangnya. Menuju di sebelah hutan. Kita tinggal ke tempat ini. Kita cari tempat lain saja. Ini kita temukan. Nah, ini kita temukan sungai hutan. Sepertinya ini baru. Nah, ini bekas jalur-jalannya. Jadi telurnya baru dua ya. Nah, ini bentuk tadi telur ayam hutan. Ini sepertinya baru. Jadi kepada kawan-kawan, saya mohon maaf. Jadi saya tidak pernah memperjualbelikan apa-apa yang saya upload di video ini. Saya hanya mereviewnya saja dan tidak untuk dijual. Hanya untuk memperkenalkannya saja. Nah, ini dia. Ini untuk dari telur ayam hutan. Telurnya cuma dua ya. Dan ini bisa kadang tambah menjadi tiga karena ini baru dan sarangnya pun masih baru ini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus petualangan saya baik di hutan maupun di perkotaan untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya. Terima kasih.